Welcome back to my channel, Wankai Niuk Nida, Annyeong. Yeay, hari ini aku mau buat reaction untuk Jifriend, atau Girlfriend, atau Yoja Jinggu. Tiga-tiganya benar ya. Gak tahu kalian manggilnya apa, karena ada yang manggilnya Jifriend, ada yang manggilnya Girlfriend, ada juga yang manggilnya Yoja Jinggu. Kalau Yoja Jinggu itu bahasa Koreanya ya, ya kalian pasti udah pada tahu lah. Jadi ini tuh pertama kalinya aku nonton music videonya Jifriend. Aku udah pernah belum ya sebelumnya? Oh, kalau nggak salah udah pernah satu kali. Dan ini kedua kalinya aku nonton music videonya dari mereka. Aku excited sih karena Tishan-nya tuh sama Big Hit. Karena katanya kan agensi mereka udah join gitu, nggak tahu kenapa jadi kayak aneh gitu sih. Dan kayak lebih excited untuk nonton music videonya. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi, langsung aja aku buat reactionnya ya. Let's get it. Yoja Jinggu, Girlfriend, Apple official music video. Let's get it. Wow. Ngapain dia malam-malam? Jangan deh kalau pemerah itu. Kalau ada cerita-cerita dongeng juga beracun. Enggak, nanti kamu pingsan. Oh my god. Kan. Wow. Oh wow, aku suka dia. Oh wow, dia cantik. Gue juga. Pada cantik cantik. Oh wow, princess. Oh. jangan berdiri di meja. Wow, thank you. Gak mungkin mereka masa mau ciuman. Ya ampun. Sumpah, grup ini tuh wajahnya pada unik-unik kok. Beneran ya? Wah, dibakar. Bukan beracun. Enggak. Bahaya, jangan dari situ nanti kebakaran.
Wah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berenam. Apple, apple, apple. Mungkin ini pertama kalinya atau aku lupa ya. Pertama kalinya nggak ya aku nonton ini. Gila. Maksudku pertama kalinya aku nonton misi videonya dari girlfriend ini. Pertama kalinya tuh nggak ya, nggak tahu aku lupa. Pokoknya wow, tebak. Ini pertama kalinya dan langsung kayak, debak banget sih mereka. Nama fandomnya mereka apa ya? Aku nggak tahu. Mungkin Namja Chinggu. Bisa jadi sih. Mungkin aja Namja Chinggu ya. Tapi kalau untuk cewek gimana dong? Nggak apa-apa lah aku jadi Namja Chinggunya mereka. Ya ampun, GFriend. Walaupun aku nggak tahu mereka, nama member-membernya pun aku nggak tahu. Tapi, wow, aku sangat-sangat suka sama mereka dari pandangan pertama. Keren sih konsepnya, nggak ngebosenin, jadi kayak pengen fokus gitu nonton sama musik videonya, nggak yang cuman ngebosenin. Tau nggak sih kayak ada yang kalau musik videonya ngebosenin tuh cuman kayak ya udah kayak gitu aja, kayak cuman ya udah nari-nari doang gitu, kayak nggak ada alurnya apaan sih gitu. Kayak ya udah aja cuma nari-nari di dalam ruangan gitu, kayak ngebosenin. Tapi ini tuh musik videonya tuh nggak ngebosenin, jadi kayak oh please please jangan makan itu dong, kayak cantik cantik gitu. Sampai ada yang berdiri di meja, oh no jangan ditiru ya, jangan berdiri di atas meja karena mereka cuma bikin musik video doang. Kalau kalian kayak gitu nanti disangkanya gila. pokoknya itu big hit. Apa sih, aku masih bingung sebenarnya, join kan apa sih mereka tuh, starship starship eh ya pokoknya itunya mereka join sama big hit gitu. Jadi kayak aku tuh kayak jadi lebih excited, mungkin orang-orang juga kayak gitu. Karena kayak gini aja misalnya, aku YG stan, tiba-tiba EXO, aku sudah excited sama EXO sebelumnya, lalu EXO join YG, misal ya, misal. Jadi kayak lebih excited, bener gak? Iya gak sih gitu, jadi kayak mau gak mau gue harus nonton gitu. Mau gak mau aku harus nonton, mau gak mau ya aku harus nonton karena aku YG stan. Dan kayak sekarang ini, aku kan udah suka sama Big Hit karena aku mau sekarang, kalian udah pada tahu itu. Aku fansnya TXT, baru join sih. Jadi kayak ya udah apapun yang Big Hit keluarin aku excited gitu. Kayak waktu itu Seventeen, sekarang Yoja Chinggu, jadi kayak lebih excited lagi gitu untuk nontonnya, kayak jadi pengen tahu, pengen lihat gitu. Karena mungkin aku on the way menjadi Big Hit stan. Janganlah ya nanti aku pengkhianat YG, tapi nggak tahu lah, karena aku udah cinta sama TXT dan MOA, terutama MOA Indonesia. Sarangi yo MOA. Ya udah deh, happy comeback ya buat GFriend dan fans-fansnya. Harus streaming ini. Ini tuh berhak mendapatkan 100 million view. Mereka berhak mendapatkannya kalau kalian benar-benar fansnya. Jangan pemalas ya seperti Inner Circle. Itu benar-benar sangat pemalas seperti aku. Jarang banget nge-streamingin idolnya gitu, kayak males. Enggak males sih sebenarnya kayak nonton. Tapi nggak yang kayak niat banget gitu nonton lagi, pengen kayak niat banget gitu. Jangan dong, jangan pemalas seperti aku ya, kan harus semangat untuk idol kalian, buat idol kalian bahagia. Oke, pokoknya segitu aja reaction dari aku ya. Happy comeback buat GFriend, selamat bersenang-senang untuk fansnya. Segini aja reaction dari aku, bye bye Anu. Nyong, thank you for watching, don't forget to subscribe. Yang mau aja, tapi kalau bisa subscribe dong ya. Thank you, bye bye. See you on the next video. Habis ini aku membuat reaction-nya EXO. Bye bye. Bye.